Selamat datang di Lobang Jepang. Nanti kalau dari bawah kita shoot lagi ya. Sudah di bawah. Ruang amunisi. Tuh, sampai ke dalam tuh. Ini ruang amunisi yang sudah direhab ya, udah nggak asli. Yang pertama tadi ruang amunisinya masih asli, yang ini udah direhab. Ruang amunisi ketiga, nah, sudah direhab juga. Ruang amunisi keempat sudah tidak asli lagi. Ini ruang amunisi yang kelima. Ini lorong-lorongnya sudah banyak perubahan. Sewaktu saya 2014 ke sini, ini belum di semen, ini telah di semen, banyak yang di semen. Jadi masih tanah sebelumnya. Nah, ini sudah banyak yang direvitalisasi ya, dindingnya sudah bersemen. Ini lorongnya banyak ya, salah satunya itu sudah jalan tembusnya, lorong tembusnya. Nah, ini lorong lagi. Sudah bersemen, kebanyakan semua telah disemen dinding-dindingnya. Sudah tidak tanah. Kalau dulu memang sangat lembab ya. Terakhir saya kesini 2014. Nah, ini pintu pelarian nih. Jadi pintu pelarian tentara Jepang. Ini ada pintu pelariannya yang tadi saya tunjuk. Jalur pelariannya jurang. Oh, ini bukan pelari di dunia. Kenapa? Jurang. Itu pihak kapan? Ayo, terus lagi. Ada lorong. Jadi Lubang Jepang ini banyak lorongnya. Nah, ini dinding-dinding asli nih. Aslinya nih. Aslinya nih. Seperti ini nih. Ini tembus juga, cuman ditutup. Ya. Ada monkai, aku takut. Ada jalur lagi itu kan. Orang pintu keluar lagi. Yuk, Mam. Kita jelajah. Ini. Penasaran. Itu. Itu. Ini saya. Ada beberapa barak militer. Ini salah satunya ya. Ini dulunya nggak ada. Ini berupa lubang ditutup kan. Semennya baru kan. Nah, ini ada pintu. Ini jalur evakuasi. Tembusnya ke Ngaresianu. Kita ke jalur evakuasi. Kita coba tempuh ya. Ini ruang di atas ini ya. Ini kita kompor.
bikin tahu. Ah, ketutup ah. Lama, lama. Ini ruang tutup doang. Ah, ini penjara nih. Penjara. Siang sekali. Ini katanya dapur. Ini lorong yang pernah Solepati masukin ya. Coba kita masukin. Ah, pintu pengintaian. Tuh. Ini ada lubangnya. Kecil. Nah, jadi ini dapur pembantaian, tempat pembuangan mayat tuh. Benar, kisahnya benar. Ya, kisahnya. Ada dua lagi. Ya. Itu pintu di atas yang mau informasinya. Pintu atas. Ah, ya, silakan bergantian dulu, Kak. Ah, Kakak boleh keluar kalau mau enggak. Nanti sudah mau masuk, silakan. Sini masuk ada jalan lagi. Tapi kan pintu pengintaian. Ya. Kan ada jalan tembusnya. Ada jalan ke bawah. Ini dapurnya nah. Ada jalan. Oke, untuk dapur.